Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga saja saat ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Video saya berikut ini merupakan video ketika saya jalan-jalan di Desa Walando yang terletak di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya startnya dari Kelurahan Bombonahulu. Jadi tempat saya start tadi itu masih Kelurahan Bombonahulu. Dan sekarang kita sudah memasuki Desa Walando. Hampir semua jalan yang ada di desa ini sudah diaspal. Di Desa Walando ini penduduknya sangat padat guys, karena kita bisa lihat antara rumah satu dengan rumah yang lainnya itu jaraknya sangat berdekatan. Kemudian di sini kita belok lagi ke sebelah kanan. Untuk di bagian depan saya ini, untuk sebelah kiri dan di sebelah tembok itu adalah rumah sakit yang ada di sini guys. Kemudian di sebelahnya lagi di sini ada sekolah dasar SD. Di sini sekolahnya namanya SD 1 Gu atau 1 Lombe. Kemudian di sini kita belok lagi ke sebelah kanan. Kayaknya di sebelah kiri ini masih kelurahan
Bomonawulu, sedangkan di sebelah kanan itu, di sebelah kanan saya ini Desa Walando, karena kita bisa lihat tadi ada gerbang, pintu gerbang masuk Desa Walando. Ini saya langsung belok ke sebelah kiri nantinya, karena untuk pulang ke rumah. Demikianlah video saya kali ini tentang jalan-jalan saya di Desa Walando yang ada di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Bye bye.